Tunnel ini diadaptasi dari series di Korea dengan judul sama. Jadi secara original ceritanya dari Korea, kemudian dibuat versi Indonesianya gitu. Tentu saja ada beberapa yang disesuaikan dengan culture Indonesia, dengan karakter Indonesia. Series Tunnel ini bercerita tentang seorang polisi bernama Tigor yang menyelidiki kasus pembunuhan di sebuah kota kecil, tidak terlalu besar gitu. Kemudian pada saat dia melakukan penyelidikan, dia masuk ke terowongan dan terlempar ke 30 tahun ke depan gitu. Dan kasus itu masih ada gitu. Ada kasus similar serupa yang bahkan belum terpecahkan, dan idenya memang berasal dari true event ya, dari kejadian nyata di Korea gitu. Jadi memang ada satu kasus yang memang belum terpecahkan gitu, dan kemudian diangkat menjadi cerita ini. Treatment kreatif yang kita lakukan sejauh ini adalah kita mencoba untuk melakukan pendekatan-pendekatan yang kultural, pendekatan-pendekatan yang lebih membumi, yang disesuaikan dengan budaya orang-orang di Indonesia gitu. Jadi memang kita mengadopsi cerita secara utuh dari versi Koreanya, tapi kemudian kita si penulis mencoba untuk memodifikasi ini menjadi bentuk-bentuk yang lebih bisa dipahami oleh masyarakat Indonesia, bentuk-bentuk yang didekatkan ke masyarakat itu sendiri, sehingga ketika orang akan menontonnya itu mereka akan relate dengan cerita ini, dan mereka merasa bahwa cerita ini dekat dan memang ada di Indonesia gitu. Maka pendekatan kreatifnya seperti pelaku kriminalnya, pelaku pembunuhnya, polisinya, kebiasaan mereka, bahkan lokasi maupun estetik dan artistik yang kita bikin itu memang realis gitu. Kita melakukan pendekatan-pendekatan yang realis, tradisional, dan tapi juga kita memang tetap menjaga bagaimana cerita ini memang sesuai dengan aslinya, yang memang kita akan mentacap itu menjadi lebih menarik, dan itu bisa disesuaikan oleh masyarakat Indonesia. Jadi harapan kita memang itu menjadi tontonan yang menarik gitu. Cerita film Tunnel ini kan adaptasi dari film Korea yang memang dari sananya itu udah selisih waktu time travelnya selama 30 tahun. Makanya setting waktu yang kita gunain ya setting masa kini di 2020, masa lalunya di 1990 itu. Ini yang menarik sebenarnya. Sebenarnya film Tunnel itu bisa di mana aja, cuman kita memilih Jogja itu juga jadi tantangan buat kita sih, karena di film Tunnel ini kita nggak melihat Jogja yang biasanya. Banyak set-set yang bisa dibilang bukan ini Jogja apa sih, bukan landmark dan lain-lain. Orang bahkan mungkin nggak tahu kalau nggak ada tulisan Yogyakarta atau plat nomor Yogyakarta. Ya kita coba nge-explore Jogja sih dari sisi yang lain. Orang harus menonton film ini karena ya film ini bagus gitu. Secara serial film ini akan jadi sangat bagus. Sebuah drama kriminal yang memang jarang diproduksi oleh rumah-rumah produksi di Indonesia, dan memang ada banyak ragam emosi atau ada grafik-grafik perasaan-perasaan tertentu yang akan disajikan di setiap episodenya. Yang pertama ceritanya, terus kemudian banyak sekali pemain-pemain yang bermain dengan sangat bagus di sini, terus kemudian dikerjakan oleh bakat-bakat baru yang juga sangat berkompeten gitu. Dan saya pikir ini adalah sebuah sesuatu yang baru dan sangat penting untuk ditonton. Karena selain ceritanya memang bagus banget, pemain-pemainnya juga keren-keren, film Tunnel ini bisa ngasih pengalaman baru buat penonton, yang terutama penggemar film-film misteri, detektif, film di Tunnel yang series Indonesia ini punya sajian yang unik lah.